Okay guys, ketemu lagi di channel YouTube MPR Otomotif. Ini kali ini saya ingin menunjukkan ban bel yang nggak pernah dicek, jarang servis. Tahu-tahu mogok aja motornya. Punya Vario 125 yang lama. Ini bisa putus ini karena apa? Jawabannya yaitu karena jarang servis yang pastinya, jadi jarang dicek CVT-nya. Sebenarnya pan bel itu ada usianya buat motor Honda, itu standarnya setiap 24.000 penggantian periodiknya. Jadi setiap 24.000 usia pan bel itu udah waktunya diganti. Pan bel sama ini roller satu set. Cuman biasanya ada yang belum nyampe 24.000 udah ada yang ganti, kadang ada yang lebih malah. Cuman saran saya buat CVT, buat perawatan CVT itu setiap servis untuk dicek, maksudnya minta untuk dicek setiap servis. Kadang-kadang servis CVT-nya nggak dicek, jadinya kayak gini nih, kasihan putus. Jadi buat dari konsumennya sendiri harusnya lebih peka buat perawatan CVT-nya. Jadi kalau udah kayak gini motor jadi udah gak bisa jalan, mogok. Tadi juga didorong. Oke, itu aja sih kuncinya, sering-seringlah buat servis CVT. Entah itu dicek doang, dibersihin. Intinya kalau buat pan bel, buat motor Honda itu per 24.000 harus diganti, itu maksimalnya buat standarnya. Cuman alangkah lebih bagusnya setiap 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali dicek, atau pada saat servis minta dicek CVT-nya biar nggak kejadian kayak gini, kasihan. Oke, kita langsung pasang yang baru aja teman-teman. Ini buat yang baru, kodenya buat Vario 125 itu KZR, kode pan belnya. Anjay. Wah,
Fit. Sampai enak. Tapi video. Oke, sekian dulu tutorial kali ini. Intinya jangan lupa buat perawatan matic, buat perawatan CVT-nya supaya tidak apa terjadi ini apa vanbelnya putus, hampir putus, jadi motor juga nggak bisa jalan lagi. Oke, salam sukses. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.